saya mendeteksi dengan tusuk gigi. Ini kita lihat sebelah kirinya, kaki kirinya. Ini gak ada masalah. Kita lihat sebelah kaki kanannya. Nah, kaki kanannya merasa sakit ya. Kita lihat telapak kakinya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Merasa sakit gak? Sakit ya. Sakit. Ini urat salafnya ini sudah merambat ke atas. Ini sakit gak? Ini sakit ya. Dikit-dikit kan? Gak apa-apa. Mari dikit. Biar semua orang masyarakat tahu. Ini mohon maaf Bu ya. Ini gak sakit Bu ya? Gak sakit. Tapi sebelah kanan? Sakit ya? Sakit ya Bu ya? Sakit. Nah, ini gak sakit ini. Ini gak sakit. Tapi sebelah kanan sakit. Sakit ya? Iya sakit. Ini gak sakit kan? Ya. Nah, ini sakit. Sakit betul sakit? Sakit. Betul sakit? Betul sakit? Oh sakit. Bohong atau benar ini? Sakit. Sakit enggak? Betul. Kolam gini aja kok. Sakit? Sakit. Benar lah. Mana sakit Bu? Pura-pura sakit ya Bu ya? Oh, ini enggak kan? Ini enggak kan? Ini sakit ya? Betul. Halo? Sabar Bu ya. Begitu juga dengan orang kena stroke. Nah, itu stroke itu bahaya, sangat berbahaya sekali. Soalnya stroke ini teman baiknya ada dua, yaitu rematik sama jantung. Orang kalau kena stroke, biar stroke ringan atau stroke berat, dia sudah punya kawan. Yaitu kawannya salah satu ya, rematik, bisa rematik, bisa jantung. Paham? Bisa rematik, bisa jantung. Terus yang kedua, dia tidak boleh lagi mandi air dingin ataupun mandi atau minum air dingin. Setiap hari mandi air hangat, air hangat. Musuh utamanya itu adalah cuaca angin. Dan itu tidak ada. Dan itu tidak ada. Ini sakit nggak Bu? Sakit nggak ini? Sakit. Sakit ya. Ini sakit nggak? Ini nggak ada kan? Nggak. Ini sudah kena sebelah kiri ini ya. Sakit semua ini. Ini sakit nggak? Nggak. Ini? Nggak kan? Kamu ya, sister kami ke atas ya. Satu, dua, masuk. Sakit lagi? Sakit lagi? Hilang kan? Aku naik setiap kaki aja. Sakit lagi? Hilang kan? Hilang. Kamu suami ini ya? Ini enggak? Ini enggak kan? Bisa sama enggak? Iya. Jadi jangan ada kata kalimat dusta di antara kita. Betul? Betul. Betul? Ya, sakit lagi? Ya. Tadi luar biasa sakit, sakit. Ya enggak? Ya. Jadi enggak sakit lagi, Bu? Enggak. Tadi sakit kan? Iya. Sakit lagi? Enggak sakit kan? Ya. Satu jalan sekali ya. Jadi saya mainkan satu jalan, sakit juga aku nanti. Oke, kaki ibu ini ada panda pendek ya. Ini bagus ya. Ini ada 1 inci ya. Betul? Ya, ini kita kurang rapakan 1 inci. Ini kita ratakan aja nih jempolnya. Kita ratakan jempolnya. Kita lihat untuk perhatikan sedikit dekat. Nah, kalau kita tempelkan ini kan. Ini kan betul? Ya, ya. Betul ya. Ini sebelah kiri juga ya.
Sabar ya, sabar. Satu, dua, tiga. Sebentar aja coba. Ini ratakan balik ya. Tidak ada timpulnya ya. Kita ratakan timpulnya. Kita ratakan kaki ini. Iya. Tuh, rata balik ya. Bapak. Sudah miring. Ya. Tidurkan miring ibu. Bapak pegang sebentar bapak. Ini sampai di rumah tidak boleh makan minum air dingin ya. Ini paling suka deh. Air dingin tidak boleh. Tidak boleh. Tiarin. Kangkung, nangka, kol, pakis, lobak putih tidak boleh. Satu lagi. Kaki itu tadi pasang pendek tau enggak? Karena pendek itu yang menghambat sebelah kiri semua ke atas ya bu ya. Hari ini saya gunakan seropati membuat ibu ini tanpa mengambil urat saraf. Bangun. Ada buka sana buka bapaknya. Kakinya turun. Kakinya turun ibu. Oke turun. Ini saya memakai pengobatan seropati. Ini sakit enggak? Ini sakit enggak? Ini enggak ada. Kurang ya? Ini? Ini sakit ya bu ya? Saya lurus. Jatuh kan? Berapa? Bagian kini ya, singgah. Berapa dia? Ya, singgung tak kaki ya bu. Sebentar, saya mau ngomong dulu. Ya. Ini gak sakit lagi, Bu. Paham, Bu? Udah enak, kan? Ya. Buat ya. Terima kasih dulu, dia pilih fotonya, Bu. Mantap, oke. Matikan.